Ya, kami menyampaikan selamat datang Ahlan wa Sahlan kepada Partai Amanat Nasional yang bergabung dalam koalisi pemerintahan. Tentu koalisi PAN itu bersama Pak Jokowi, artinya komunikasi politiknya itu dengan Pak Jokowi lah. Dan tentu kita menyambut baik-baik saja, bagus-bagus saja bangunan koalisi yang semakin bertambah. Karena apa? Semakin banyak yang berteman, itu malah semakin bagus gitu kan. Dan negara ini kan tidak bisa hanya diselesaikan oleh satu orang. Semakin diselesaikan oleh banyak orang, itu lebih bagus. Tentu banyak orang yang memiliki visi yang sama, bukan hanya sekedar banyak orang. Kita kan menginginkan koalisi itu kompak dan serempak. Jadi kalau pas lagi ngadep ke barat, semuanya ngadep ke barat gitu kan. Ya kalau soal ada yang mengkritisi pelan-pelan, ya boleh saja gitu. Boleh saja gitu. Saya kira itu hal yang positif ya. Lalu Mas, jika kembali bicara dengan banyaknya parpol koalisi Jokowi ini kan, masyarakat masih khawatir nih Mas, check and balance-nya nanti bagaimana gitu. Itu kan terus diulang-ulang pertanyaan. Jika berbicara ya tentang hal ini bagaimana Mas? Ya tidak ada yang salah dengan check and balance, karena fungsi DPR tetap berjalan. DPR itu kan sebagai satu kesatuan perwakilan rakyat tetap menjalankan fungsinya, fungsi pengawasan. Dan beberapa kali kita sudah menyampaikan kritikan kepada pemerintah terhadap hal-hal yang sekiranya tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat. Contoh ya, ketika pemerintah menerbitkan perpres tentang investasi miras, kita kan berteriak itu. Kita minta itu dicabut karena itu tidak sesuai dengan aspirasi mayoritas masyarakat. Dan alhamdulillah Presiden mencabutnya. Itu tandanya apa? Presiden tidak anti kritik.